Jabatan Pendaftaran Negara menafikan dakwaan kira-kira 54,000 warga China dalam proses diberikan kerakyatan Malaysia untuk menjadi pengundi DAP. Katanya kenyataan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail pada 9 Januari lalu berhubung 54,000 permohonan kerakyatan dimanipulasi. Menurut JPN, jumlah 54,000 permohonan tersebut merujuk permohonan dari 2017 hingga 2022 meliputi pelbagai permohonan di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dan dari pelbagai latar belakang, keturunan dan negara asal. Sejak 2019 hingga 31 Julai tahun ini, katanya hanya 45 warga China diberikan kewarganegaraan Malaysia. JPN berharap kenyataan ini dapat menjelaskan kekeliruan dan keresahan orang ramai berhubung dakwaan disebarkan di media sosial.